persiapan pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan kepada Bapak Yohanes Basah S.E.M.Si sebagai Bupati Toraja Utara dan Bapak Frederick P. Palimbo S.E. sebagai Wakil Bupati Toraja Utara didampingi rohaniwan diselamatkan mengambil tempat.
dilantikan oleh PLT Gubernur Sulawesi Selatan atas nama Presiden Republik Indonesia. Mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas hormat dan topiknya pada hari ini, Senin, tanggal 26 April 2021. Saya pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan atas nama Presiden Republik Indonesia. Dengan ini, resmi melantik satu, Saudara Yohani Basta S.E.M.C. sebagai Bupati Toraja Utara. Dua, Saudara Frederick Pepa Imo S.T. sebagai Bupati Toraja Utara. Berdasarkan keputusan Menteri dan Menteri Republik Indonesia nomor 131.73 dari datar 356 tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021, saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. PLT Gubernur